Kita kembali lagi, masih menyambung tadi ya, di segmen apa Vincent? Tonight's Radio. Satu hal yang gue highlight di malam hari ini adalah penonton yang energinya sangat luar biasa. Tadi kita udah nostalgiaan sama Glenn Fredly ya. Kayaknya, Glenn Fredly. Dan kayaknya Tonight Lovers studio juga semuanya terhanyut terbawa suasana. Betul. Ya kan? Apalagi penonton, ada satu yang gue perhatiin ya. Dia ini sangat nggak pernah berhenti nyanyi. Oh dari tadi ya? Dari awal Tonight Show belum ada, dia nyanyi itu. Belum ada dia nyanyi nyambu apa? Emang dia nyanyi. Oh, kan tadi kan si Timnya coba saya samperin ya. Boleh. Ih, gemes ini. Iya. Coba, mana Desta? Aduh. Namanya siapa? Isal. Mau pegang nggak? Iya. Namanya siapa? Pak Isal. Pak Isal. Pak Isal. Pak Isal. Iya. Namanya Parcel, Bro. Kenapa sih? Namanya Gisel. Parkisel. Vincent, diabadikan dong. Kalau kayak gini, momen kayak gini diabadikan dong. Foto. Oh, tenang. Ayo. Mantap. Di sini ya. Dan. Kamu tangannya deh. Harus diabadikan ini ya. Hei, Vincent. Ya. Lu kan udah pakai Vivo V15 kan? Iya. Ya, tenang aja, biarpun dari jarak dekat, semuanya pasti masuk kamera. Oh. Ayo. Jadi, kan Vivo V15 ini udah dilengkapi sama AI triple kamera. Oh, dengan AI super wide angle kamera. Yang bisa memperluas pandangan sampai 120 derajat. Mantap. Grup foto dari jarak dekat bukan jadi masalah, bro. Ayo mendekat, bro. Oh, iya. Cepetan, bro. Iya, bilang dong. Saya kan juga namanya teman baru. Kelihatan. Kedeketan. Oh, kedeketan. Ya. Ayo, coba foto ya. Bentar. Siap. Nih, ini kan normal. Set. Nih, gue pakai yang white. Kelihatan semua penontonnya. Tuh. Cheers. Ha. Iya. Lihat dong hasilnya. Nih. Sini dong. Lihat ya. Wow. Nih. Ah, sorry. Itu normal. Dan yang bikin topnya lagi, yang bikin mantepnya lagi, ini nggak ada notch-nya nih. Lihat notch atasnya, nggak ada poninya. Jadi bener-bener ultimate all screen. Nih lihat nih tuh. Ya. Wow. Ini yang normal. Ya, ini white-nya tuh. Kelihatan semua kan? Bener banget. Dan Vivo V15 ini juga punya fitur 32 megapiksel pop-up kamera. Nih, gue tahu yang ini nih. Kasih lihat dong, kasih lihat. Nih, teman-teman lihat ya. Ini kalau gua selfie, ini kan kamera sana ya? Iya. Nih begitu dipencet selfie-nya, naik. Boh. Ini dia. Yang menjadikan Vivo V15 sebagai smartphone pertama di dunia yang menggunakan fitur ini. Keren banget pokoknya ya. Yang iklannya si Afgan sama kucing. Sama kucing ya? Kucing. Iya. Kucing. Nah. Oke, sekarang mending kita lanjut saja ngobrol-ngobrol bareng Glenn Fredly. Sudah bersama kita Glenn Fredly. Glenn sedang meluncurkan aplikasi namanya Musik Bagus. Nah, buat kalian yang sering sekali datang ke Cilandak Town Square ya. Itu selama sebulan sekali ada eventnya di situ, di mana ada panggungnya, ada panggung, ada orang jualan-jualan juga. Iya, jadi retail. Jadi retail gitu, dari mulai CD, ini kaset dan lain-lain. Bentuknya aplikasi. Jadi kan tadinya offline, ya itu di acara bulanan, di Citos, terus sekarang punya dalam format platformnya online. Musik Bagus aplikasi. Isinya apa? Jadi itu sebenarnya menghubungkan antara live buat video, 70% nantinya kayak video nanti. Okay. Live streaming di situ, terus buat musicology, buat musisi perform di situ, kemudian musik rilis. Sama yang terbaru ada satu lagi musikalisme, jadi sebenarnya kayak talent search gitu. Oke. Dan ini lo sama siapa yang ngeluncurin aplikasi ini, Glenn? Jadi kerja bareng sama teman-teman IT dari tim Meteor gitu namanya. Jadi ini sebenarnya musik itu kan selalu dekat dengan inovasi, dengan teknologi. Jadi kenapa ini akhirnya kita buat, karena pengen paling nggak Indonesia ini kan punya banyak talent, bro. Banget. Gitu. Tapi kadang-kadang ya mereka nggak kehubung dengan yang namanya market itu tadi. Nah, gimana supaya ekosistemnya ketemu semua dan akhirnya paling nggak kita kita memulai sesuatu yang bisa nantinya dampaknya juga untuk pelaku-pelaku dalam industrinya sendiri gitu. Kalau boleh nanyain di offline-nya dulu di acara setiap bulannya itu bagaimana? Apa responnya selama 3 tahun udah jalan ini? Iya seru lah karena kita udah punya sekarang kita punya tokonya sendiri. Oh, jadi di Citos juga. Oh, di Citos juga. Jadi kalau datang ke Citos, kalau acara kan tiap bulan. Nah, tapi kita sekarang punya tokonya sendiri. Jadi acara di toko itu tiap bulan itu selalu ada kegiatan kayak musik rilis yang baru, artis yang baru, terus kita buat live streaming di situ, ngobrol depan toko, di situ jual vinyl, merchandising, buku dan banyak hal yang nantinya akan berhubungan dengan musik sama film juga. Oke, kalau balik lagi ke aplikasi ini menghubungkannya dengan apa ya? Dengan industri musik, dengan maksudnya dengan pasar, dengan market ini gimana? Iya, pastinya kayak misalnya gini, salah satu yang paling orang kan sering nonton live performance gitu ya, dan ya kebanyakan orang nonton live performance itu ya hanya ada di kota-kota besar. Tapi sekarang tuh kan teknologi membuat jadi mendekatkan lah gitu, ibaratnya streaming itu orang bisa nonton dimanapun gitu nantinya dengan kualitas yang terbaik yang kita pengen kasih, dan itu udah kita luncurin kemarin sekitar 2 mingguan lah. Kita lihat tampilannya seperti apa ya. Ini dia nih. Dan sebenarnya gue ada ide, tapi gue nggak tahu apakah sudah ada di aplikasi ini. Cuman menurut gue kalau Musik Bagus ini bekerja sama dengan salah satu Irama Nusantara, itu kan dia punya bank lagu dari musik Indonesia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sehingga orang-orang sekarang tahu juga itu keren juga lagi. Dan itu memang Musik Bagus aplikasi ini dia terbuka inklusif, jadi dia bisa kerjasama dengan siapapun gitu. Jadi artinya dalam konteks pendataan pastinya kayak tadi masuk juga. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana musik yang di era digital ini bisa jadi bisa kevaluasi gitu. Artinya bisa jadi nyata gitu. Artinya misalnya gini, dari aplikasi ini harapannya ke depan kita yang sudah lagi kita jalani sekarang ini bagaimana dari royalties, pendapatan dari si artis, musisi pelakunya itu selain dia transparan, dia bisa mendapatkan hasil dari bagaimana dia mengelola karyanya. Glenn, apa sih yang membuat lo concern banget sama masalah musik? Pertama, karena gue sangat yakin bahwa dari musik banyak hal yang istilahnya derivatifnya gitu, turunannya tuh banyak, dan kita bisa hidup gitu, seorang musisi bisa hidup. Semua kan berangkat dari sebuah lagu, bro. Iya, banget. Karena ada lagu, ada industrinya, ya kan? Nah, bagaimana? Ibaratnya kalau kita mau ngomongin Indonesia mau muluk-muluk kan ya, gimana kita mau bersaing dengan negara luar kalau misalnya industri dalam konteks tata kelola di industrinya nggak terkelola dengan baik. Ya kita cuma bisa punya angan-angan aja gitu. Nah kalau ditanya kenapa, sebenarnya ya karena gua hidupnya dari main musik. Kalau ditanya pekerjaan gua main musik, ya gua pengen generasi berikutnya mereka yang pengen punya ingin berprofesi sebagai musisi jelas gitu. Ibaratnya gue kelar kuliah dari musik, gue tahu gue mau kemana. Gue main di sebuah tempat, misalnya gue di kafe, gue tahu standar upah minimum gue berapa. Dulu yang buat kita berdua keluar dari band juga memang karena hal seperti ini sebetulnya. Kalau udah ada hal kayak orang seperti Glenn ini, mungkin kita tetap keluar ya, Vincent. Nah, kemarin kan ada konferensi musik Indonesia. Yang pertama itu di Ambon. Lu buat di Ambon, dan sekarang katanya akan diadakan di Jakarta. Boleh ada bocoran? Jadi ada dua alternatif sebenarnya tempat yang akan dibuat itu antara Jakarta atau Bandung. Jadi masih di November ini. Jadi ya itu bocorannya mungkin ya. Tapi yang jelas semua lagi persiapan untuk ke November ini. Karena ini akan ngelanjutin dari obrolan yang di Ambon terus ke Jakarta, dan itu ya akan membahas mengevaluasi banyak hal tentang musik industrinya kita. Gini, kalau gue kasih data gitu, misalnya gimana musik hari ini ibaratnya kayak Glenn Fredly dan penyanyi-penyanyi yang ada, musisi-musisi yang ada, lo deh gitu. Lo grup lo begitu digabungin, tapi begitu dia memberikan kontribusi buat negara, pendapatan itu masih di bawah 1%, hanya 0,47%. Artinya masih kecil banget. Itu menunjukkan bahwa musiknya Indonesia ini belum terkelola dengan benar dari hulu ke hilirnya. Cuma 0,1%. 0,47. Kalau hasil dari konferensi Indonesia yang pertama kemarin, hasilnya ada gitu? Ada 12 poin itu ngomongin tentang misal dari tata kelola, pendidikan, infrastruktur, sentra data, sampai kepada itu hal yang urgent karena di dalam musik itu kan ada yang industri maupun non-industri. Nah, bagaimana caranya industri sama non-industri ini bisa saling mensupport? Nah, progresnya dari yang ke satu ini, yang pertama terakhir satu kemarin, apa progresnya? Saya terlalu serius ya, tapi nggak apa-apa. Ini saya senang banget kalau ngomongin soal musik ini. Ya, ini membuka apa ya, pikiran kita juga, wawasan membuka wawasan juga ya. Jadi biar dapat pengetahuan. Kalau nggak ngerti, pulang aja. Oke, sekarang kita waktunya kasih clue kedua untuk teluh TNS tebak lagu. Ini dia. Dan memelukku dengan sayang. Dan memelukku dengan sayang. Lagu apakah? Silakan jawab saja langsung. Selfie pada saat kamu sudah nonton Tonight Show ya. Jangan lupa mention dan tag @tonightshow_net dengan hashtag TNS tebak lagu. Nanti akan ada merchandise kece buat kalian yang beruntung. Soalnya kita masih bersama Glenn Fredly tetap di Tonight Show.